segi 5 ABCDE sebangun dengan segi 5 PQ CES panjangnya AB adalah 7,5 cm. BC-nya itu 4,2, lalu CD-nya 3, PS-nya 1, SR-nya 2,5, RC-nya itu 2. Tentukan panjang AE. Panjang GC, panjang DE, dan panjang PQ. Nah, mari kita langsung kerjain. Jadi, menggunakan persamaan perbandingan senilai, di mana kita tahu bahwa segi 5 ABCDE itu sebangun dengan segi 5 PQ CLS, maka kita bisa menggunakan persamaan di mana perbandingannya itu senilai. Nah, di mana kita bandingkan AE, kita bandingkan dengan PS. AE kita bandingkan dengan PS. Itu sama dengan CD kita bandingkan dengan RC. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Maka AE-nya adalah 1,5 cm. Lalu untuk yang GC kita akan bandingkan dengan BC. GC dengan BC. Lalu kita bandingkan juga sama dengan RC per CD. RC per CD. Lalu GC sama dengan 4,2 kali 2, 8,4 dibagi 3. Hasilnya adalah 2,8 cm. Lalu untuk yang DE, kita bandingkan DE dengan SR. DE dengan SR, lalu kita bandingkan sama dengan CD dibagi RC dengan sama kayak yang tadi. Lalu kita masukkan nilainya. Dan didapatkan DE-nya itu 3,75 cm. Lalu untuk yang D, kita bandingkan PQ per AB, itu sama dengan PQ per AB, itu sama dengan RC per CD lagi. Untuk mencari PQ-nya, maka AB dikali RC 7,5 dikali dengan 2, lalu dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 5 cm. Ya, demikian. Semoga membantu.